Hey, selamat pagi semua. Hari ini kita akan tengok dekat muka surat 12 di buku teks kamu. Untuk unit 2 yang ini tajuknya sukarelawan idola saya. Kamu semua tahu kan, pernah dengarkan apa maksudnya sukarelawan itu? Macam sekarang musim-musim pandemik ni, kita lebih kerap dengar sebenarnya sukarelawan, volunteer kalau dalam bahasa English kan. So hari ini kita akan tengok dulu dekat situasi ini, kemudian kamu akan jawab soalan di bawah ni. Okay. Mari kita tengok dulu dekat bagian sini ya. Baca sama-sama cikgu. Morgan mengikut ibunya ke pasar. Ketika mereka hendak masuk ke pasar raya, mereka ternampak beberapa orang sukarelawan sedang memungut derma untuk membantu mangsa banjir. Okey, ni dialognya, kamu kena pahami betul-betul dialog ni. Abang, bolehkah saya menderma 40 sen? Tentulah boleh, menderma mengikut kemampuan, tiada paksaan, yang penting ikhlas. Baiklah, ini rumah saya. Terima kasih, adik. Abang, bolehkah saya menjadi sukarelawan? Boleh, cuba lihat adik saya. Dia suka mengikut saya membuat kerja-kerja kebajikan. Katanya, walaupun bantuan yang dihulurkan tidak seberapa, tetapi dia berasa gembira kerana dapat meringankan beban anggota masyarakat. Betul, jika kita sentiasa peka akan keperluan dan kebajikan masyarakat, kehidupan kita tentu bahagia. Ya, sebaliknya, jika kita tidak membantu masyarakat yang memerlukan bantuan, mereka akan berasa sedih kerana terpinggir. Saya setuju dengan kata-kata abang. Okey. Dialog tadi dia berkenaan tentang seorang budak lelaki ni yang bernama Morgan. Dia mau derma sebanyak 40 sen. Okey, 40 sen. Tapi dia, kalau kita dari segi sudut pandangan kita, menderma adalah sesuatu benda yang tidak ada paksaan, betul kan? Jadi kita boleh sebenarnya derma lah sebanyak manapun ikut kemampuan. Seperti mana Igang tadi ada cakap, kalau kita mau derma 4 ringgit kah, berapa ringgit kah, berapa sen pun boleh. Tiada paksaan. Ha, itu maksudnya derma. Okey. Kalau sukarelawan pula ni, apa maksud sukarelawan? Ha, sukarelawan ni kita lebih kepada anggota masyarakat atau masyarakat itu tersendiri, cuba untuk membuat inilah kerja-kerja kebajikan tanpa mengharapkan apa-apa tulangan. Maksudnya kamu buat sesuatu untuk membantu masyarakat tuh. Nah, bukannya kamu mau buat sebab nanti aku akan dapat gaji. Nah, bukan macam itu. Kita tidak boleh fikir sukarelawan macam begitu. Macam sekarang ni musim pandemik ni, ramai kan yang ikut sukarelawan jadi hantarkan bantuan apa bakul makanan apa semua. Itu adalah antara contoh sukarelawan yang kamu nampak. Diorang hantar makanan semua tu. Tidak ada pun yang rasa macam perlu. Okey, contoh cikgu mau jadi sukarelawan hantar bakul makanan semua tu kan. Tapi cikgu harap
Nanti minggu depan cikgu akan dibagi ganjaran. Ah, itu salah, tidak boleh. Kalau ada ganjaran, itu mungkin rezeki kamu. Okey, boleh faham? Okey. Tengok lagi dekat. Dia bagi tahu tadi Igang ada beritahu bahawa adiknya suka mengikut dia buat kerja kebajikan. Ini kenapa dia suka buat kebajikan tu kamu rasa? Kalau kamu nak sebagai seorang murid, kamu mau, kamu rasa kamu seronok atau tidak untuk kamu buat kerja-kerja kebajikan itu tersendiri? Syokah? Kalau macam cikgu ada banyak contoh sebenarnya. Macam dulu cikgu pernah juga buat gotong royong sebab digotong royong di sebuah kampung di mana kampung tersebut pernah banjir teruk di Pinampang. Pinampang selalu banjir kan. Jadi kami rakan-rakan sekelas cikgu kami bantu kampung tersebut untuk membersihkan kawasan rumah dorang apa semua. Ya, macam tu. Jadi nanti kamu boleh relate kan? Kamu boleh kaitkan macam mana kebajikan ni ataupun sukarelawan ni, sukarelawan ni membantu masyarakat, bukannya mengharapkan ganjaran, tapi kamu mau bantu masyarakat tersebut untuk melengkapilah ataupun apa-apa yang kamu rasa sendiri kekurangan apa semua kan. Banyak sangat-sangat sukarelawan yang kamu boleh jadikan contoh. Okey, sekarang ni kamu tengok dekat bahagian sini. Kita sudah siap dekat tadi sukarelawan kan. Okey, sekarang ini adalah soalannya. Jika kamu menjadi sukarelawan, apakah bantuan yang akan kamu berikan kepada mangsa banjir? Mangsa banjir ah. Kalau mangsa banjir ni, dia selalunya berkaitan apa yang kamu rasa masalah diorang? Apa? Okay, kita punya latihan ni lebih kepada membuat peta minda. Jadi kamu akan buat yang pertama. Apa tu? Bantuan. Bantuan mangsa banjir. Wait. Okay. Right. Bantuan mangsa banjir. Jadi banjir kan? Banyak benda sebenarnya kita boleh bikin bantuannya seperti apa paling utama apa dia. Okey, betul, makanan apa semua, tempat tinggal. Dia lebih kepada yang macam pusat untuk pusat perpindahan sementara kan. Nah, itu jenis bantuan yang diberikan atau disediakan selalunya oleh pihak kerajaan kan. So itu agak besar dia punya bantuan. Jadi kita kena fokus kepada bantuan yang kecil, tapi kita sebagai masyarakat ni boleh bantu. Jadi apa lagi selain makanan? Ya, ni baju kamu ni, pakaian.
Banyak lagi sebenarnya, banyak sangat-sangat. Jadi cikgu mau tolong nih kaumnya tugas senaraikan lima jenis bantuan mangsa banjir. Alright. Lepas sudah siap yang itu, boleh fahamkan ini. Sekarang kamu buat dalam buku latihan, salin dulu nih sekarang. Kalau mau lagi senang, kamu screenshot ataupun kamu post video nih, salin dulu dan kamu continue. Oke. Sekarang ni kita tengok lagi dekat bahagian soalan seterusnya. Macam mana kamu buat? Yang ini pula, jelaskan nombor 2. Jelaskan kepentingan sikap peka terhadap keperluan dan kebajikan masyarakat. Kalau kamu bantu seseorang, kamu rasa apakah kepentingan dia untuk kita rasa mau bantu masyarakat sekeliling? Kenapa kamu rasa pentinglah, memang perlu kami bantu. Saya ada kelebihan, jadi saya perlu bantu masyarakat sekeliling saya yang sedang ditimpa masalah. Boleh fahamkan ni macam mana yang cikgu maksudkan? Jadi kamu kena ni soalan kedua kamu. Tolong jelaskan kepentingan bersikap peka. Yang ini bukan dalam peta minda, tapi kamu boleh buat dalam bentuk poin. Tapi cikgu mau kamu buat 2. Ini soalan seterusnya. Jelaskan 2 kepentingan bersikap peka. Bersikap peka terhadap, kamu tengok sejak balik tu soalannya sana, terhadap keperluan dan kebajikan. Masyarakat. Jelaskan maksudnya. Ni maksudnya kasih detail lebih. Kamu menerangkan lah. Bukannya kamu nyatakan sana sejak berasa gembira, bukan macam tu, tapi kamu terangkan kenapa kamu rasa betapa pentingnya untuk kita membantu. Okey. Jadi itu adalah 2 aktiviti kamu tadi. Satu yang pertama tadi ialah kamu buat peta minda tentang jenis bantuan. Kedua, kamu perlu jelaskan 2 kepentingan bersikap peka terhadap keperluan dan kebajikan masyarakat. Itu sahaja latihan kamu pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan menonton video cikgu. Selepas kamu selesai menjawab, kamu boleh gambar dan hantar terus ke nombor cikgu. Kalau ada soalan, boleh tanya dalam grup. Kelas, terima kasih.